sahabat Si Hitam Channel. Kembali lagi di channel Si Hitam. Dikabarkan dekat, Feby Restanti, Verel Bramasta ungkap rencana menikah tahun depan. Namun sebelum kita mulai kabar berita hari ini, jangan lupa sahabat semua yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe supaya tidak ketinggalan kabar-kabar menarik dari Si Hitam Channel yang tentunya akan memberikan informasi seputar selebriti Indonesia dan tentunya Verel dan Feby. Oke, sahabat semua, dikabarkan dekat Feby Restanti, Verel Bramasta ungkap rencana menikah tahun depan. Dikabarkan dekat dengan Feby Restanti, Verel Bramasta dikenal sebagai salah satu aktor dan juga model tampan yang memiliki banyak penggemar. Selain karir, banyak netizen yang penasaran dengan kehidupan asmaranya. Verel juga mengatakan jika dirinya memiliki keinginan untuk menikah muda. Hal itu terungkap saat berbincang dengan dirinya melalui video yang diunggah oleh Verel Bramasta, mengakui berencana menikah tahun depan. Rencana menikah kira-kira 25 tahun, tanya oleh Melanie Happelfully Negier, jawab Verel. Verel Bramasta diketahui tengah menjalin kedekatan dengan Feby Restanti. Dirinya pun tak menampik hubungannya dengan Feby Restanti sangat dekat. Verel Bramasta menjelaskan kedekatan mereka berawal dari kerjasama. Dirinya dan Feby berada di satu sinetron yang sama. Keduanya pun merasa klop, berkeinginan untuk menikah muda dan mengakhiri masa lajang tahun depan. Dikutip dari Banjarmasin Post, sang ayah Ivan Fadila mengatakan tidak pernah menghalangi niatan sang putra untuk menikah muda. Ivan mengaku hubungan putranya dengan Feby saat ini hanya sebatas persahabatan dan penuh cinta. Begitu Feby pernah ikut buka bersama dengan dirinya Ramadan lalu. Sebelumnya, Verel sempat menjalin hubungan dengan rekan sesama artis, Natasha Wilona. Banyak yang menyayangkan putusnya hubungan Verel Bramasta dengan Natasha Wilona. Melanie pun menanyakan tanggapan Verel terkait hubungan dengan Willow, sapaan akrab Natasha Wilona. Pasalnya, masih banyak netizen yang menyayangkan putus hubungannya. Aku merasa tidak punya sejarah. Kita punya kenangan bersama dan kita pernah saling sangat mencintai, jawab Verel. Oke deh sahabat semua, semoga saja tahun depan Verel dan Feby akan melanjutkan ke jenjang pernikahan. Terima kasih, sampai jumpa lagi.